sebagai penemuan ketiga dari situs bersejarah, yaitu arca dari arca Duroapala yang kami temukan oleh seorang anak ukuran SMP sambil mengambil ikan yang terletak di batang Sungai Nil. Kira-kira pada pukul 3 sementara awal dia dapat ada pukul 9, kemudian baru dapat dikeluarkan ini lebih kurang pukul 3. Jadi untuk itu ini adalah penemuan kami dari Dorong 3 Padang Munang, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rau Selatan. Ini adalah situs ketiga dari arca Duroapala. Sementara arca yang dua lagi itu juga bernama arca Duroapala, sementara telah kami letakkan pada posisi di tengah kampung Dorong 3 Padang Munang. Untuk itu istilahnya bagi rekan-rekan yang ingin meninjau langsung ke lokasi kami, mungkin hal ini bisa kami bantu di mana tempat ditemukan. Sementara di antara itu mungkin tempat terjadinya itu karena dia itu terletak di batang air Sungai Nil, jadi perlu kita menuju ke lokasi yang kira-kira berkisar lebih kurang 700 meter dari sini. Mungkin ada tambahan dari rekan. Ini kami dapat arca yang terletak di Desa Padang Unang, Dorong 3, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kami dari tim APSI, inilah penemuan kami yang bersejarah